Saya lagi mau menuju ke Gunung Salak. Kita mulai trekking jam 6.45. Bapak aja? Iya, maaf ya, Mas. Mengganggu perjalanan Anda. Kecamatan dari Jakarta. Itu semalam jadi. Tanaman saya enggak tahu apa ya. Terus sampai di. Udah di hapok kita. Itu jam 3 pagi. Iya. Di trek awal itu kita melewati perkebunan sawah, perkebunan warga. Ada cabang, pilih yang ini. Treknya pure tanah guys, dari bawah sampai atas tanah, jadi kalau hujan siap-siap licin. Oh, yang piknik gitu ya? Sini bisa duduk, duduk kan? Jongkok. Keluar dia kak. Treknya lumayan guys. Awal-awal trek kita melewati perkebunan warga. Ada pohon cabai, pohon jagung, pohon tomat, jadi beraneka buah-buahan juga. Nah guys, sekarang kita udah sampai di pos 2. Di sini ada warung, ada musola, terus juga ada mata air. Jadi kalau misalkan kekurangan air, di sini bisa ambil airnya. Itu mata airnya di situ. Ini warung. Dan ini musolanya. Thank you.
Ada gorengan. Ya guys, dari warung kurang lebih, warung itu udah di pos 2 guys, jadi kurang lebih sekitar 1 jam lagi kita sampai di puncak. Copot. Nah, warungnya ini cuma satu guys, jadi sampai di atas itu udah nggak ada warung lagi. Jalur nanjak. Sekarang kita mulai trekking lagi. Copot, licin. Trekking sampai atas, kayaknya puncaknya di sana lah. Tinggal dikit lagi, atau di sana. Jalurnya licin, karena kemarin itu kayaknya habis hujan, jadi tanahnya basah dan juga licin. Dan jalur dari warung pos 2 menuju ke atas itu udah mulai menanjak dan licin guys. Ada jalur yang curam, jadi harus antri dan menggunakan tali. Wah, kalau hujan parah sih. Ini jalur ekstrim guys, sampai atas ada pegangan guys. Ini tanah guys. Paling enak aku bisa tidur. Iya benar. Tidur pulas. Coba PSP pada gimana? Jangan khawatir. Nah, sekarang let's go, kita naik ke atas. Nah, ini jalur terekstrim guys, jadi harus hati-hati. Terus harus pakai sepatu juga di sini, karena treknya tanah dan licin. Nah, ini jalur paling ekstrim setelah pos 2. Treknya tanah. Yeah.
Jalurnya curam. Tanah ke bawah. Jadi kalau hujan licin. Ini treknya guys. Nah, tanah-tanah naik ke atas. Lihat ke sini. Video sendiri. Ntar ya. Nah, ini newbie pertama kali naik gunung. Semangat. Jadi pohon ilalang ini banyak banget guys, dan tingginya itu melebihi tinggi kita. Ilalang, kita sekarang, nah sekarang kita udah mau sampai di pos 3 guys. Jadi pohon ilalangnya itu tinggi-tinggi banget. Tingginya melebihi tinggi saya. Jalurnya juga menanjak.
lewatin lorong ini, guys. Itu. Jadi lewat dalam. Udah sampai di pos 3. Pos 3 ini jalurnya agak sempit, guys. Terus tempat pas peristirahatannya juga kecil. Jadi sebentar lagi kita sampai puncak. Dan ini pos 3. Kita udah mau sampai pos 3, guys. Jadi sebentar lagi kita akan sampai puncak. Sekarang jam 8.25. Ini pos 3. Jadi hanya seperti ini tempatnya. Kecil. Wow. Dan ini view-nya. Ini view-nya, guys. Cakep. Kita melewati ilalang. Permisi, permisi. Numpang lewat. Excuse me. Di belakang masih ada 2. Ini trek terakhir, guys. Ini puncak atau ke pos 4 ya? Puncak. Puncak ya. Puncak. Ini kita langsung ke puncak, guys. Ini jalur treknya, guys. Dari sini turun ke bawah dan tanah.
naik lagi ke atas. Sabar Ati. Kayaknya merapatnya. Merapat. Puncaknya belum sampai-sampai, guys. Ini ketinggiannya udah nggak tahu tingginya berapa. Ya pasti udah lewat dari pos 3. Tinggal sampai di puncak. Dan ini view-nya, guys. Udah. Akhirnya kita sampai. Kita sampai kiri. Tunggu ya, iklan. Sekarang kita lagi mau ke pohon jomblo. Mana ini? Kanan. Wadaw. Mana? Masih di atas. Bukit jomblonya ada di sana. Nih, di sini. Ya. Ini bukit jomblo, guys. Pohonnya cuma satu sendirian.